Oke, ini next. Ini adalah minyak wangi yang travel size karena buatku praktis itu adalah segalanya. Jadi kalau kecil tuh bisa taruh dalam tas, dibawa-bawa kemana aja, dan ini kesukaanku banget, si Lolita Lempicka ini. Dan udah lama aku nggak pakai dia, jadi pas aku ngelihat ada travel size-nya, oke, beli. Ya otomatis juga harganya kan nggak semahal yang full size ya teman-teman. Ini enak banget sumpah. Kalau kalian suka sweet, sweet tone yang apa ya, floralnya ada, fruity-nya juga ada, you have to try this one. Itu Lolita Lempicka yang warnanya itu hijau gini. Kalau yang full size itu bentuknya kayak buah apel gitu teman-teman. Bagus, cantik banget fotonya. Tapi aku cukup bahagia dengan travel size-nya aja. Lebih murah juga. Selanjutnya, tadi kan aku mau nunjukin dalamnya tuh kata ribet. Ini aku udah buka nih. Si eyeshadow palette dari 3CE ini. Ini ada 9 warna, tapi kecil banget tempatnya. Jadi kayak yang compact sekali, dan pilihan warnanya tuh yang nahan. Aduh, kece banget. Makanya aku harus beli, karena dia juga terkenal banget ya. Formulasinya tuh bagus yang aku dengar. Cuman di Indonesia tuh aku gak tahu apakah ada official shopnya. Yang aku tahu di online yang banyak, tapi aku takut kalau beli online tuh kalau nggak terpercaya nanti palsu, formulasinya nggak jelas, malah bukannya bikin cantik malah bikin amburadul, kan takut ya. Jadi ini kebetulan di negerinya ada official shopnya, ya udahlah kita beli aja di sana. Next, ini sebenarnya agak-agak gambling nih, aku nggak tahu nih bakal suka banget apa enggak nanti. Tapi packagingnya tuh cool banget, menurut aku kayak vignette gitu modelnya. Gak lazim, biasanya tuh kan kayak yang manis, cantik. Ini tuh artsy banget, by Rodong. Gak tahu siapa, tapi di situ tuh tulisannya bestseller. Jadi aku tuh kalau ngeliat bestseller tuh suka yang, teman-teman lihat ya, ini contour powder gitu. Jadi untuk kita bisa bikin shading sama kasih efek hangat pada wajah kecil, dan aduh ini packagingnya lucu banget sumpah, dari Art Class, Too Cool Art Class by Rodong. Kita lihat aja nanti waktu aku akan bikin segmen sendiri tentang produk-produk ini waktu aku pakai di muka. Next, Korea adalah dunia masker. Tapi kali ini aku malah bingung, banyak kan masker, karena udah dapat gratisan masker siputnya kan banyak. Jadi aku kemarin lihat tuh yang dijual bulky itu ya untuk kaki. Ini dari brandnya apa, Skin Food, ini sparkling foot healing socks. Jadi ini bentuknya kayak kaos kaki dari plastik gitu, kita tinggal taruh aja kakinya di dalam, habis itu ntar kulitnya jadi lembut biar kakinya nggak kayak kaki orang yang habis bertani seharian gitu di sawah. Nah ini juga, tapi aku belum coba loh ini ya. Jadi vitamin sih, jadi biar nggak pecah-pecah. Nah, ya kalau pakai sandal bagus lah tampilannya tanpa harus pedicure ke salon. Seperti itu. Terus ini ada satu box Mediheal. Mediheal sih di Indonesia ada ya, cuman ya harga beda lah. Di sana lebih murah dan lagi ada promo juga. Jadi aku beli ini yang tea tree, karena kalau lagi kulit breakout, jerawatan, aku suka pakai bahan dasar ingredients tuh dari tea tree. Selain itu juga ada centella asiatica, aku suka banget centella asiatica itu ya, pegagan itu kayak untuk kulit tuh menenangkan sekali. Jadi waktu aku lihat ingredientsnya, udahlah aku coba yang ini, why not. Korea heat mask, jadi ini hit banget di Korea. Selanjutnya, banyak teman-teman yang udah rada bosen ngeliat si cermin boneka. Jadi kemarin lagi jalan-jalan di, nama tokonya apa ya, Butter itu ada di daerah Hongdae. Aku beli cermin baru handheld, kecil, ungu, warnanya ungu. Jadi agak lebih dewasa, nggak berbentuk kartun gitu. You make my heart beat prayer. It's a bit cheeky message. Tapi ya berguna lah ini pasti, karena kalau lagi dandan pegangan, ada pegangan itu kan enak banget pakai cermin. Ini untuk alternatif yang si cermin peko kemarin yang banyak diprotes ke anak-anak.
Terus aku iseng juga beli. Ini bukan iseng sih, aku juga di sana nyobain. Ini hair and body mist, jadi untuk di pokoknya seharian pergi itu kan kadang-kadang ya buat aku paling enggak ya, karena aku sering sekali jalan-jalan tuh pakai Gojek, terus gitu kadang-kadang combine juga pakai MRT, combine juga pakai Transjakarta. Kalau lagi enggak terlalu peak hour, aku suka nih. Sophie. Jadi dia tuh kayak fine fragrance gitu untuk rambut. Kalau misalnya kita mau ketemu temen, kayaknya udah gak bau matahari gitu, tinggal semprotin aja. Baunya tuh enak banget, kayak bau apa ya, cucian bersih gitu loh. Cucian bersih yang wangi tuh gak norak. Jadi lah, waktu aku tes gitu, ah udah coba lah beli satu. Ya, mau beli banyak juga takut nanti bosen ya. Jadi satu aja cukup. Nanti mungkin kalau ada kesempatan kesana lagi, stock up lagi. Terakhir, ini gak penting banget sih. Karena aku suka kucing dan warna pink, ini bandananya lucu banget. Belum aku buka, belum aku pakai, jadi bisa dipakai kayak gini. Di celasnya sama nyokap, kayak anak-anak banget sih. Mil, gimana ya, kayaknya untuk sesuatu yang cute-cute gitu gak perlu pandang umur ya. Yang penting kita senang-senang aja kan. Jadi tuh kayak fluffy banget, enak banget. Pasti untuk narik rambut ke belakang waktu kita mau skincare atau maskeran. So teman-teman, itu shopping haul aku dari perjalanan kemarin ke Korea. Aku juga bikin vlog bagaimana keadaan di sana, karena waktu aku pergi ke sana itu lagi santer banget corona, sampai sekarang juga masih sih sebenarnya saat video ini lagi dibikin. Jadi kemana-mana harus pakai masker, artinya agak ribet aja sih buat aku. Ya enaknya sih ngirit lipstick karena kita nggak perlu dandan-dandan, nggak perlu touch up. Kalau pakai masker kan nggak kelihatan gini doang. Begitu blush on juga nggak terlalu penting karena ketok ketutupan juga. Cuman aku bikin konten juga di sana. Jadi nanti aku akan kasih link-linknya. So sekian dulu mungkin shopping haul semi unboxing karena nggak semuanya aku buka boxnya nih agak ribet. Nanti kita sambung lagi di segmen-segmen selanjutnya di mana aku akan memakai produk-produk tersebut dan aku jelasin lebih detail ke kalian. Terima kasih banyak tuh teman-teman yang sudah menonton. Kalau ada dari kalian yang mungkin udah pernah ngerasain produknya, mungkin bisa cerita sedikit di komen. Karena kan kita bisa sambil tukar pikiran atau enggak sambil kasih saran, info atau gimana, atau share pengalaman kalian mungkin. Karena aku juga rasa ada beberapa produk yang pastinya sudah bisa dibeli di Indonesia. Ya teman-teman, tanpa berpanjang lebar lagi, mungkin sekian dulu sesi kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah support aku dengan subscribe. Untuk teman baru, jangan lupa hit the subscribe button. Nah, subscribe itu gratis, nontonnya aja perlu kuota. Oke, teman-teman. Take care, everyone. I wish you all health, happiness, and be kind. I'll see you again in the next episode. Bye.